Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini pembahasan materi BK kelas 8 adalah tentang bahaya merokok pada remaja ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita baca bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengawali pembelajaran di sini ada alasan kenapa remaja itu suka merokok ya. Yang pertama, alasannya adalah pengaruh dari orang tua. Nah, ini salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, kemudian orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya, nah ataupun ketika anaknya melakukan kesalahan, orang tua memberikan hukuman fisik yang keras. Itu lebih mudah untuk menjadi perokok ya. Anak-anak yang berasal dari keluarga seperti itu lebih mudah untuk menjadi perokok dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari lingkungan rumah yang bahagia atau harmonis. Kemudian untuk alasan yang kedua itu adalah pengaruh dari teman. Nah, berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok, maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga. Biasanya awalnya adalah seseorang itu hanya coba-coba saja karena melihat teman-temannya itu banyak yang merokok. Awalnya coba-coba, kemudian mungkin dari temannya ada yang menawari seperti itu. Karena coba-coba, kemudian akhirnya bisa jadi ketika dia cocok, dia akan kecanduan ya. Dia akan kecanduan, akan suka banget sama merokok. Bisa mungkin satu sehari bisa menghabiskan 5-10 batang rokok itu ada. Kemudian di antara remaja perokok itu terdapat 87% mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat yang sesama perokok. Begitu pula dengan remaja yang tidak merokok. Meskipun dia tidak merokok, dia setidaknya punya teman-teman di lingkungan sekitarnya yang merokok. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah faktor kepribadian. Nah, di sini orang mencoba untuk merokok karena alasannya pertama tuh coba-coba ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa. Atau alasannya untuk menghilangkan kebosanan. Nah, ini itu tergantung dari bagaimana seseorang itu mindsetnya ya atau pikirannya. Ketika dia memilih untuk menghilangkan stres dengan cara lain sebenarnya bisa, tapi seseorang kadang memilih cara merokok untuk menghilangkan kepenatan atau menghilangkan kebosanan atau menghilangkan rasa sakit fisik. Nah, itu tergantung kepribadian orang masing-masing. Kemudian untuk alasan yang keempat adalah pengaruh dari iklan. Nah, sekarang kan di televisi itu banyak sekali iklan rokok, dan bahkan iklan rokok itu biasanya cenderung menarik ya. Iklan rokok itu dibuat semenarik mungkin sehingga membuat para pemirsanya atau penonton TV-nya itu merasa tidak ada salahnya untuk mencoba rokok karena terlihat sangat menarik gitu. Akhirnya ketika mencoba, kemudian dia merasa cocok, akhirnya juga jadi kecanduan. Nah, itu pengaruh iklan juga bisa menjadi penyebab remaja itu menjadi seorang perokok. Kemudian di sini kita akan membahas tentang kandungan bahan yang ada di dalam rokok. Nah, yang pertama, untuk asap rokoknya sendiri yang terdapat dalam asap rokok antara lain adalah main stream atau side stream. Satu batang rokok itu terdiri dari 92% gas, kemudian
8% itu adalah partikel padat atau aerosol. Kemudian di dalam asap rokok itu juga terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya. Kurang lebih 50 diantaranya merupakan bahan karsinogen atau penyebab dari kanker. Maka dari itu, perokok aktif dan perokok pasif itu biasanya lebih dampaknya itu lebih terkena pada perokok pasif atau lebih bahaya pada perokok pasif. Perokok aktif itu adalah orang yang merokok, sedangkan untuk perokok pasif itu adalah orang-orang yang ada di sekitar perokok yang menghirup asap rokoknya. Kemudian untuk komponen gasnya, ya, untuk komponen gasnya yang terdapat dalam rokok, di situ ada karbon monoksida, kemudian ada amonia, ada dimetil hidrosamin dan formaldehyde. Kemudian ada juga HCN. Itu yang komponen gasnya. Kemudian untuk yang komponen padatnya itu terdapat nikotin, tar, benzen dan benzoapiren. Itu yang komponen padatnya. Selanjutnya untuk nikotin, ya, untuk nikotin ini dampaknya antara lain adalah meningkatkan tekanan darah, kemudian yang kedua meningkatkan denyut jantung, dan yang ketiga penyumbatan pembuluh darah. Nah, nikotin ini menyebabkan hal-hal seperti ini. Kemudian untuk bahan karbon monoksida atau CO, nah ini merupakan 2-6% gas beracun, ya, karbon monoksida itu merupakan 2-6% adalah gas beracun. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan fungsi saraf pusat. Nah, ini ya, jadi bahaya merokok bagi kesehatan. Jadi, merokok itu daripada manfaatnya, lebih banyak kerugiannya sebenarnya. Jadi, untuk kalian, Bu Guru harap jangan sampai ada yang terjerumus, jangan sampai ada yang memiliki kebiasaan merokok, dan jangan sampai ada yang menjadi perokok gitu. Nah, ini ada gambar atau gambaran tubuh seorang perokok. Merokok menyebabkan kerusakan dan penyakit pada semua bagian tubuh. Di sini disebutkan antara lain, ya, Bu Guru bacakan. Mungkin ada yang rambutnya rontok, kemudian katarak matanya, kemudian bisa kanker hidung, kemudian bisa kanker lidah, mulut. Nah, ini kan bisa kalian lihat di beberapa bungkus rokok, ada yang sudah melampirkan penyakit-penyakit yang diderita atau yang kemungkinan bisa diderita oleh perokok. Nih, ada kanker payudara, kemudian kulitnya keriput, hilangnya pendengaran, kemudian kanker kulit, osteoporosis, penyakit jantung, kanker paru-paru, kemudian lambungnya bisa kena, rahim, kerusakan sperma, kemudian bisa ginjalnya kena, dan lain-lainnya. Ini ya. Jadi na'udzubillahi min dzalik, semoga murid-muridnya Bu Guru tidak ada yang terkena penyakit-penyakit ini semuanya. Oke, selanjutnya penyakit akibat merokok kita bahas beberapa. Yang pertama adalah penyakit jantung dan stroke, ya. Ini penyakit yang bisa diderita oleh orang yang menjadi perokok. Nah, 1 dari 3 kematian di dunia berhubungan dengan penyakit jantung dan stroke. Kedua penyakit tersebut dapat menyebabkan sudden death atau kematian mendadak. Padahal penyakit kedua penyakit ini itu banyak disebabkan karena seseorang itu adalah perokok. Kemudian yang kedua adalah kanker paru-paru. 1 dari 10 perokok berat akan menderita penyakit kanker paru. Pada beberapa kasus dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian karena sulit dideteksi secara dini.
penyebarannya dapat terjadi dengan cepat ke hati, tulang, dan otak. Selanjutnya, penyakitnya adalah kanker mulut. Ya, perokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan gigi, dan penyakit gusi. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu osteoporosis atau keropos tulang. Karbon monoksida dalam asap rokok dapat mengurangi daya angkut oksigen darah perokok sebesar 15%, mengakibatkan kerapuhan tulang sehingga lebih mudah patah dan membutuhkan waktu 80% lebih lama untuk menyembuhkan. Perokok juga lebih mudah menderita sakit tulang belakang, karena itu tadi daya angkut oksigen darah perokok, nah itu dikurangi akibat adanya karbon monoksida. Jadi kemampuan mengangkut oksigennya itu tidak maksimal. Selanjutnya, penyakit lain adalah katarak. Nah, merokok dapat menyebabkan gangguan pada mata. Seorang perokok mempunyai resiko 50% lebih tinggi terkena katarak, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian penyakit selanjutnya adalah psoriasis. Perokok 2-3 kali lebih sering terkena psoriasis, yaitu proses inflamasi kulit tidak menular yang terasa gatal dan meninggalkan guratan merah pada seluruh tubuh. Jadi ini termasuk penyakit kulit ya, yang bisa terjadi pada perokok. Kemudian selanjutnya adalah kerontokan rambut. Nah, merokok menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit seperti lupus, yang menyebabkan kerontokan rambut, ulcerasi pada mulut, kemerahan pada wajah, kulit kepala, dan tangan. Selanjutnya, penyakit yang lain adalah impotensi. Nah ini, merokok dapat menyebabkan penurunan seksual karena aliran darah berkurang sehingga tidak terjadi ereksi. Nah selanjutnya, penyakit yang disebabkan karena merokok adalah pada kehamilan itu dampaknya sangat besar. Jadi merokok selama kehamilan menyebabkan pertumbuhan janin lambat dan dapat meningkatkan resiko berat badan lahir rendah atau BBLR, yaitu bayi yang dilahirkan nanti akan memiliki bobot tubuh yang sedikit atau yang kecil, jadi bayinya kecil gitu. Kemudian resiko keguguran pada wanita perokok 2-3 kali lebih sering karena karbon monoksida dalam asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen pada rahim. Nah, di sini ada strategi atau cara agar seseorang itu bisa berhenti merokok. Antara lain di sini, apakah pasien saat ini merokok? Kalau misalnya iya, nah di sini ditanya, apakah pasien ingin berhenti merokok? Jadi, kalau mau sembuh dari kebiasaan merokok, pasien harus punya keinginan dulu dari dalam dirinya, apakah dia benar-benar ingin berhenti atau tidak. Kalau pasien ingin berhenti merokok, ya ini penanganannya itu penanganan ketergantungan terhadap rokok itu bisa dilaksanakan. Tetapi kalau pasien tidak ingin berhenti merokok, ini kita awali dulu dengan memberikan dorongan agar pasien untuk bisa berhenti merokok. Kemudian tadi, apakah pasien saat ini merokok? Apabila tidak, bila dia tidak merokok, kita tanya dulu apakah dia itu punya keinginan untuk merokok atau tidak. Kalau misalnya iya, itu bisa kita cegah terlebih dahulu. Apabila tidak, dia kan tidak merokok, kemudian tidak ingin merokok, kita beri motivasi terus agar tetap pada pendirian yang pertama, jadi tidak akan merokok.